Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau review rajanya pompa. Untuk mereknya nanti kita lihat bareng-bareng. Bagi yang belum subscribe channel saya atau yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe dulu, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Lanjut, kita buka paketannya. Nah, ini dia guys, pompanya guys. Pompanya JTP Frequency Variation Pump Light Water In 2 Sunsun JTP. Ini yang 9000 ya guys, 9000 liter per jam. Kita lihat di sini JTP 9000, buatnya 70, kelihatan enggak guys? 70 watt, liter per jamnya 9000 liter per jam. Ini katanya sih real ya guys, untuk wattnya 70 watt. Energi saving 50%. Seperti ini, langsung buka aja guys. Untuk kelengkapannya seperti ini, ada sil karet, knob untuk ke selang atau ke pipa, input dan output. Tapi nanti kita nggak pakai ini ya guys, nanti kita langsung pakai shock drive. Untuk unitnya langsung apa itu? Oh, buku panduan apa buku garansi ya? Buku panduan ini guys, buku panduan bahasanya Cino kabeh. Kita singkirin dulu, kita lihat unitnya ya. Unitnya seperti ini. Ini spesifikasinya JTP 9000 liter per jam. Untuk dayanya 220 volt. Untuk watt yang dipakainya 70 watt. Untuk kabelnya sendiri ini panjangnya kalau di spesifikasi 5 meter ya, teman-teman. Kabelnya juga bagus ini, 0,75, kalau kelihatan enggak, 0,75. Untuk stop kontaknya nih masih model 3 kaki ya teman-teman. Ini dari sana udah dikasih sekalian untuk stekernya ini yang untuk ke 2 lubang, jadi kita enak tinggal plug and play seperti ini. Kabelnya kurang lebih 5 meter. Terus untuk mesinnya ini, kalau mau kita mau modifikasi di dalam ini kita bisa buka ya teman-teman. Ini kita tinggal gini aja, kita putar gini, nanti bisa lepas sendiri. Untuk lubangnya ini sama-sama ini teman-teman, ini 1,5 in, ini juga 1,5 in teman-teman, sama 1,5 in juga. Untuk bawahnya seperti ini, lebih ini sebenarnya masih bisa copot kalau mau dibersihin, nanti ini tinggal di apa namanya, ini tinggal dicopot aja nanti bisa ini. Oke, sekarang kita coba untuk performa mesinnya ini seperti apa. Tetap pantengin ya guys sampai habis. Oke, let's go, kita coba di
kolam fat situ. Oke teman-teman, saya punyanya cuma segini ya, kita coba dulu ya, nanti bisa enggak ya. Kita pasang ini dulu, shock drat dalam ukuran 1,5 inci ya. Kita pasang. Lanjut pasanginnya guys. Nanti kita coba di kolam fed sana seperti apa semburannya. Oke, okay. Let's go. Oke, okay guys, kita coba ya guys. Seperti apa kampungnya ini kita. Seperti ini ya teman-teman, untuk debitnya JTP Sunsun 9000 liter per jam, kurang lebih seperti ini untuk arusnya. Kencang banget ya teman-teman nih, teman-teman. Nah, kita tunggu dulu dan dimatiin. Ini teman-teman, kencang banget arusnya. Ini tak pegangin teman-teman soalnya nggak nyampe ke bawah ya. Ini sampai ke pompanya kayak gini. Ini kolam fed ukuran diameter 2 meter. Aku pakai tong filter 250 liter. Nonton ya teman-teman. Kurang lebih 2 liter per jam. Ini teman-teman. Mantap benar teman-teman. Mantap betul. Ini kalau kita gini jatuh itu pompanya teman-teman. Kencang banget ini. Loh, ini kencang banget ya. Arusnya pompanya ngelawan banget. Oh, dipegangin ini mah, dipegangin nggak bisa. Ini airnya full ya teman-teman, full penuh ini. Kalau saat awal pipa 1,5 inci full, keluarnya full debitnya. Mantap, 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 mantap. Rekomendasi teman-teman. Mantap ini. Untuk wattnya 70 watt. Ini kalau tak taruh bawah gini nggak kuat teman-teman. Ini lari sendiri ini mesinnya. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Besok kalau mau kita rakit ke filter, nanti kita videoin lagi, ditunggu video selanjutnya guys. Salam Koi Mania Indonesia.